Kali ini saya mau share mengenai sebuah seminar parenting. Beberapa waktu yang lalu, teman saya mengirimkan sebuah informasi di dalam grup WhatsApp bahwa ada seminar parenting mengenai AI and IM. Yaitu mereka ingin menjelaskan bahwa kita tidak perlu takut tentang AI dan memberikan edukasi kepada orang tua. Kita harus mempersiapkan anak kita untuk siap menghadapi era yang kedepannya akan penuh dengan teknologi yang disebut dengan AI. Apa sih itu? Yuk kita cari tahu. Dan ini berikut rekaman yang sempat saya rekam di dalam seminar parenting tersebut. Karena keterbatasan waktu, saya tidak sempat membawa peralatan khusus untuk merekam dan kebetulan memori saya terbatas. Jadi hanya cuplikan-cuplikan saja. Tapi intinya kita tidak perlu takut dengan AI. Yuk kita lihat. Baru kemarin saya hadir di POKAS Kota Kasablanka yang mengadakan ini mahasiswa namanya EduR. Isinya ya AI semua, produk-produk edukasi AI. Bagaimana orang bisa belajar melewat produk dari teknologi. Bagaimana orang bisa mencari pekerjaan yang cocok lewat produk teknologi. Masih ada sih sampai besok kegiatannya. Jadi mereka bikin 4 hari dan ternyata juga anak-anak menikmati dan menyenangi kegiatan tersebut. Nah, perubahan, kita pernah membahas perubahan milenial yang kita pernah lakukan bersama-sama di awal 2 bulan yang lalu, dan ini adalah produk dari anak-anak milenial. Kami, generasi kami dari atas saya yang mau gak mau harus belajar dan memahami akhirnya. Kalau enggak ya kita, soal itu saya kayak saya yang gapek, saya baru belajar live di Instagram baru beberapa minggu yang lalu gitu, karena saya nggak tahu how to do it. Nah, tetapi ini adalah produk dari edukasi. Keuntungannya macam-macam. Untuk di pelosok-pelosok yang tidak memiliki kesempatan untuk belajar dengan gadget, mereka tinggal terkonek dengan internet yang baik, mereka bisa mendapatkan ilmu pelajaran seperti anak-anak di rumah. Kita lihat sisi yang positifnya. Sehingga tumbuhlah berbagai inovasi dari AI sendiri. Contohnya yang paling sederhana, ada yang tahu, saya bilangnya sih bercandaannya cuci otak. Jadi ada satu selang dimasukin lewat selang tangan, kecil sekali. Dia masuk bisa ke arah prostat, ke jantung, bahkan ke otak. Jadi kalau yang punya stroke mendadak, langsung dibawa ke rumah sakit yang sudah ada, itu RSPAD dan beberapa rumah sakit lagi sekarang sudah ada. Tapi pertama adalah RSPAD, itu cuma dalam waktu sekian jam, stroke itu bisa sembuh. Jadi selangnya masuk terus sampai ke belakang, ditarik, disedot, itu kan sebetulnya stroke itu kan ada hambatan ya. Nah itu diambil, disedot, terus disemprot dengan obat, sebegitu canggihnya. Dulu masih mahal, harganya di atas 150 juta. Belakangan saya dengar sekarang udah 120-an. Sudah mulai berkurang, artinya orang sudah mulai menyadari. Jadi kita lihat produk contoh kesehatan. Zaman dulu, pantai ya, kita tidak ada sesar, benar gak? Anak mau sakit kayak apa, susah, tidak susah, gak ada di USG yang lahirkan. Tapi sekarang USG-nya aja kita udah bisa pilih. Mau berapa dimensi, mau anaknya yang dada-dada sama kita apa enggak. Cukup siloid saja. Nah, ini adalah proses dari untuk kesehatannya sendiri. Apapun itu prosesnya, mau reinkarnasi, mau dikubur atau apa, ini manusia. Robot tidak mengalami itu. Mesin tidak mengalami ini. Dia cukup di-maintain, dia akan terpakai terus, tinggal programnya yang diganti, mau dibikin secanggih apa, balik lagi yang bikin manusia. Seru kalau dilihat perjalanannya ya. Nah, lalu yang kedua, apa yang bisa manusia lakukan kalau dari gambar ini? Kelebihan yang manusia bisa lakukan dan mesin tidak bisa lakukan. Apa? Gambar ini merepresentasikan apa sih? Kreativitas. Lalu? Ide. Problem solving. Apa lagi?
bertanya, berpikir pada dasarnya. Brain. Manusia bisa berpikir. Mesin, AI, tidak bisa berpikir. Mereka sudah dibikin sistem oleh manusia sesuai dengan kebutuhannya. Ada masa tertentu yang mereka tidak bisa menjawab mungkin, tetapi kita masih bisa mencari akal. Kalau lihat tadi, mulai ada, oh ini kaki dulu nih, gak boleh tangan. Itu kan ada satu yang terangsang bagaimana kita bisa mencapai untuk problem solving. Kalau yang robot mungkin kalau kita desain hanya tangan, ya akan tangan terus dia bergerak. Jadi kalau kebayang kalau robot yang main ya maju mundur gitu ya, maju mundur cantik. Kalau manusia tadi kan nggak boleh ke belakang, nggak boleh kan sampai terjadi dua lingkaran, sampai tidak terjadi lingkaran apapun di sana gitu. Nah ini adalah manusia. Enggak, tapi kita perlu persiapkan diri buat anak-anak kita. Kita mesti lihat, kemarin saya memberikan satu bisa dibilang motivasi buat anak-anak SMA yang mengingatkan mereka untuk kembali keluar dari apa cita-cita yang saat ini terlalu sederhana. Jadi yang mau zamannya pengen jadi akuntansi, duduk di kasir, coba berpikir di luar itu. Karena di daerah masih banyak. Kenapa? Ya itu tadi, kenyataannya nanti akan banyak peralatan-peralatan yang sudah tidak membutuhkan manusia. Tetapi dia harus naik level manusianya. Upgrade. Sama lah, dulu kita cuma satu. Kalau kita keluar judul handphone cuma, sorry to say, kalau saya boleh ingat Nokia. Pengen bilang handphone sejuta umat. Tapi dari situ semua mulai itu keluar. Mau dari Oppo, apa, MP, itu semua ada sekarang di sini. Ya, ini adalah satu kemudahan yang kita tidak bisa pungkiri. Jadi kalau kita bandingkan, sebetulnya AI dengan IM, yang paling gampang adalah AI itu yang buat manusia. Create by human. Kalau kita yang buat, siapa? Tuhan. Gak ada yang bisa mengalahkan Tuhan. Apapun itu bentuk jadinya sempurna atau kurang sempurna di mata manusia, tapi tetap di mata Tuhan sempurna. Orang yang buta pendengarannya jauh lebih pintar dan lebih teliti dan lebih jeli daripada kita. Orang yang tidak bisa mendengar penglihatannya lebih kuat daripada kita. Banyak contoh-contoh yang kita bisa lihat. AI, prosesnya informationnya benar, faster. Proses information manusia slow. Kenapa? Karena kita kayak tadi, menelaah dulu, coba-coba, benar apa enggak. Masih mainannya dengan subjektif, objektif, bermain antara dua itu, logistik apa enggak, logika apa enggak. Kalau robot ya enggak, ya sudah dipatenin begitu ya begitu. Diprogramming ya berjalanlah dengan apa adanya. Sehingga dia membuat lebih akurat. Kemungkinan kesalahannya kecil.